cerah. Hari ini gue punya strawberry, kalian bisa lihat ini udah gue rendam atau sudah direndam di air garam. Jadi kita akan pindahin aja strawberry-nya dan kita akan lihat apakah dia ada kayak ulat-ulatnya atau sejenisnya. Bentar ya, gue geserin dulu. Soalnya kemarin tuh ada yang viral katanya strawberry-nya ada kayak sejenis ulat. Oke. Ini gue akan coba tirisin dulu. Dan kita akan lihat apakah ada ulatnya atau serangga atau sejenisnya. Oke. Nah, ini dia udah selesai. Jadi, kalau dilihat sih itu dibilang ulet sih gue nggak yakin ya. Kalau kalian bisa lihat tuh, kelihatan nggak ya? Bentar ya, coba akan gue iniin. Nah, ini dia. Jadi dia kayak ada apa ya? Ini gue nggak kurang begitu tahu nih yang panjang-panjang nih. Tapi kalau dilihat sih kayak bukan makhluk hidup sih. Loh, kelihatan nggak? Gua nggak tahu ini sejenisnya apa nih. Kita coba gua angkat dulu satu. Bisa nggak ya angkat? Nah, ini dia. Tuh. Kalau kalian bisa lihat, apakah ini ulat atau bukan? Gua nggak bisa ngepastiin karena dia terlalu kecil tuh. Loh, kelihatan nggak? Tapi kalau gue lihat sekilas sih, nah ini dia nih. Tuh, kalau kalian bisa lihat, gue nggak yakin ini hewan atau mungkin cuma apa kayak bulu-buluan. Tapi yang jelas kecil sekali dan kalau gue pegang teksturnya tuh kayak rambut sih. Tuh, kelihatan nggak? Ya gitulah. Dan lumayan banyak juga, kalian bisa lihat tuh yang berterbangan-berterbangan dan ini buah stroberinya. Oke, mungkin feeling gua sih dia tuh dari sini nih. Nih, kalau kalian bisa lihat tuh kelihatan nggak? Nah, itu dia ya. Kalau gua sih lihat sini kayak bukan serangga sih kayaknya ya. Dari ini kayak dari apa mata tunas gitu deh. Ya, terserah deh. Mungkin itu aja untuk video kali ini terkait dengan strawberry yang viral. Terima kasih. Dan bye. Bye.